Halo sahabat tercinta, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Dan kali ini pun saya ingin mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan menikmati suasana musim gugur di negara ini. Yang seperti kalian lihat ya di belakang saya, dedaunan sudah berubah warna, sebagian ada yang warna seperti mantra saya. Nah, untuk selengkapnya saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cantiknya suasana desa yang nyaman, tentram, ya, simple, tidak begitu banyak penduduknya, namun segala yang kita perlukan kita bisa dapatkan di sini. Nah, kebetulan suasana hari ini tidak hujan, jadi seperti yang kalian lihat juga ya, langitnya sedikit biru walaupun awannya tebal sekali ya, mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Begitulah cuacanya jika datang musim gugur atau autumn, di mana daun-daun semua berubah warna dan sebentar lagi berguguran, tinggal batang-batangnya. Saya yakin ya, banyak di antara teman-teman di Indonesia yang sangat menyukai musim gugur ini. Maka saya tidak henti-hentinya juga untuk sharing ya situasinya bagaimana. Nah, kebetulan saya tinggalnya di daerah pedesaan yang hijau, yang tidak jauh dari danau, tidak jauh dari daerah perbukitan ya. Jadi memang semua yang saya perlukan dalam kehidupan saya di masa tua saya ini, saya mendapatkannya. Terutama nature-nya ya, alamnya, nature-nya ini memang sangat luar biasa. Jadi walaupun kalian hanya bisa menyaksikan secara virtual, mudah-mudahan juga sedikit terhibur ya, dan sedikit membuka wawasan kalian dimanapun kalian berada. Jadi kalau kalian ingin berkunjung ke negara Swiss di musim gugur, kira-kira beginilah situasi dan suasananya.